Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat kandang untuk ayam petelur yang sederhana dan terjangkau. Bahan yang saya gunakan ialah kayu reng dan bumbu. Saya membuat pintunya di bagian depan. Bagian dalamnya seperti ini. Itu ada ayam saya jus, hahaha. Kuat dan kokoh, meskipun dari bambu. Di bawahnya ada biopon nugget, agar nanti bisa memakan kohe ayam yang ada di atasnya. Ini nugget saya. Ini saya coba kasihkan ke ayam saya yang ada di atasnya. Langsung dimakan. Untuk pembuatan kandangnya, ini videonya. Tinggi kaki 100 cm, sebanyak 6 kayu. 100 cm untuk lebar alas 2 kayu, dan 90 cm untuk lebar atas 2 kayu. Panjang 135 cm, sebanyak 4 kayu. Menyesuaikan tempat, saya buat jeti 2 kandang. Dirangkai seperti ini, dengan tinggi kaki 40 cm bagian belakang dan 36 cm untuk bagian depan, agar telur bisa menggelinding ke depan, 4 cm sudah cukup aman untuk mencegah telur pecah. Nanti akan jeti seperti ini, alasnya miring ke depan dan diberikan sisa 10 cm untuk tempat telur menggelinding. Untuk alasannya, saya menggunakan bambu dengan panjang 102 cm dan saya memberikan pembatas untuk tempat telur. Untuk jaraknya, saya sesuaikan dengan ukuran telur paling kecil, sekitar 3 cm. Dan ini saya tes menggelinding telur. Berhasil menggelinding. Nanti ujungnya saya kasih semacam spon, agar telur lebih aman. Kemudian bagian tengahnya, saya menyekat menggunakan bambu yang saya susun rapat. Bagian sampingnya, saya tetap menggunakan bambu. Bagian belakang dan bagian atasnya juga saya menggunakan bambu yang saya susun sedemikian rupa. Dan untuk bagian alasnya, saya tambah bambu untuk memperkuat alas kandang. Untuk tempat makanan saya menggunakan pipa paralon ukuran 4D, saya potong 2 bagian. Meskipun hujan tetap lanjut gas terus. Maaf saya lupa memvideo, perangkain tempat keluar ayam makan untuk jarak ayam makan 3 jari saya, dengan tinggi sekitar 10 cm, dan jarak dari alas 10 cm untuk telur bisa keluar.
Untuk pintu saya bikin di depan, menggunakan bahan dari kayu ukuran 21, dan rangkanya masih sama saya menggunakan ring kayu ukuran 32 bagian atas seperti video tersebut. Setelah selesai kandang ayam petelur saya tempatkan di atas biopen nugget saya. Bagian kaki saya buatkan dari bambu agar nugget saya aman dari gangguan ayam tikus dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.